baik. Morning. Buncis yang cepat, kacang panjang pun cepat, guys. Nah, ini buncis. Campur-campur saja, guys. Yang ini kangkung. Baru 3 hari. Ada sudah hijau-hijau di sana tumbuh. Batas di bawah tuh belum lagi. Nah, ini kacang panjang. Baru tanam semua. Di ujung tuh masih kosong. Dan di sana ada beberapa batas lagi sebelum kasih siap. Oke, guys. Tali sebab saya buat cepat membesar, baru satu batas saya siapkan, ada 4 batas lagi. Ini semua timun kampung, guys. Saya coba tanam lah, harap-harap menjadi. Ini dalam ada satu lubang sampai satu lubang, 4 satu lubang untuk tanam supaya dia tidak terlalu rapat, guys. Ini juga begitu, ada serentak lainnya 4 batas. Yang satu itu kundur tapi macam lambat tumbuh, guys. Oke, guys, saya lanjut dulu pasang tali. Nampak kosong kan, guys? Tidak semua ada sayur. Dan cuaca hari ini masih cerah, panas, matahari.
Matahari petang, guys. Jam 4 sudah, masih panas. Di sana mendung. Di ujung sana mendung. Di sini ada cerah sedikit, guys. Situ, di sana ini mendung. Baru lepas hujan tadi. Sebelah sini pun mendung. Oke, saya lanjut dulu. Nampaknya mau guna tali banyak, guys. Saya punya tali mungkin separuh sudah itu, separuh di pondok sana saya tinggal. Ini sudah 4 kali sudah macam inilah banyaknya karena guna semua yang ini. Jadi ini saya pasang ini lagi sebelum matahari terbenam. Oke, guys. Siap, saya sambung dulu. Saya punya kerja hari ini guys, saya mau kasih lilit. Saya punya timun, ini timun kampung, dia menjelar sudah. Nah, kemarin saya tidak sempat kasih naik dia, jadi hari ini pagi ini saya mau bantu dia untuk naik di tali, guys. Oke, guys, saya lanjut dulu. Ini saya belum tambah tiang, saya mau tambah tiang dulu, baru saya kasih panjat ya, tapi udah karena menjelar sudah saya kasih naik dulu nih. Saya kasih naik dulu timun saya. Banyak dia punya cabangnya. Tuh, kasih lilit dia ini ya. Ada sudah penasaran. Apa yang menyerang nih, belalang kali ini. Stres dan saya berusaha untuk tidak kasih racun, tapi dia sudah kena gigit tuh, nah daun-daun dia. Oke, beginilah cara saya kasih lilit begini supaya dia akan terus naik atas begini. Bantu dia untuk melilit dulu. Sebab banyak sudah menjalar nah. Jadi inilah kerja saya, guys. Bantu dia panjat, memanjat di atas tuh dia akan menjalar, guys. Kalau menjalar pun boleh juga, tapi dia akan pasir, banyak pasir. Hujan kan sekarang musim hujan. Thank you.
sedikit baru kita pruning deh. Kita buka dia punya apa itu, tunas air. Ada sudah tunas air tuh. Kita kasih kurang dia supaya dia tidak terlampau rimbun. Yang itu sudah saya siap, dan sebelah ini lagi ada 5 batas nih. Saya mau kasih bagus dia dulu, saya mau kasih cincang dan kasih hancur untuk tanam kangkung dan bayam merah. Update seterusnya saya punya sayur guys, yang ini saja beberapa pokok jadi. Dah di sini pecula ular, banyak buah-buah kecil. Ting, ada ular, macam ular guys. Nah, bingkuk lah dia. Inilah dia nak kena kasih nama kacang, pecula ular. Ini lurus sedikit guys. Di atas tuh banyak anak-anak kecil, buah-buah kecil. Saya pergi kasih bersih batas tadi, dan saya pergi lewat-lewat dia punya buah nih. Tengok buah dia, ada sedang besar. Udah lama kita beli tuai, banyak buah-buah kecil. Nah, tapi namanya juga pecula ular, dia tetap begitu. Dia akan bengkok kalau dia terganggu guys, dia melilit di atas. Dia punya ujung ini pun tersedai, jadi ular sudah dia. Tersedai di pokok, di ranting-ranting dia. Ini pun ada. Tengok bawah dia, menjuntai dari bawah ke atas sampai atas. Di sini baru kita boleh lihat semua. Ini yang sudah besar, ini saya bikin benih. Gelap sudah guys, jam 6 lebih sudah, mau dekat jam 7 sudah. Masih siang di sini atas bukit. Oh, ini sebuli putik sudah. Mau bikin lauk, bikin sayur. Dia mau gelap sudah guys. Mau besar udah buah-buah kecil dia. Tuh, nah pun ada buah-buah kecil. Oke, yang ini. Di ujung sana hujan sudah, di bukit sana guys. Hujan. Oke, di sini kita tengok lagi labu air masih kecil. Sentiasa karena tiup angin buat di sini. Dia sebab di atas bukit, jadi buah dia jatuh, guys. Ini kalau tidak bantu dia pergi atas, dia akan turun bawah. Jadi mau kena rajin pergi tengok. Sebab panggung saya ini sedikit saja dawai dia. Tidak yang jadi buah dia guys, masih lagi belum ada buah. Kalau tidak berbuah, ada pula tuna. Masih kecil. Tuna lagi di ujung. Masih kecil lagi. Yang saya rekam tuh hari hilang sudah jatuh. Dia karena tiup angin. Tiada sudah dia di sini. Jatuh sudah. Tidak sudah guys. Harap yang di atas saja ada jadilah. Yang sebelah ini pecula. Sikit-sikit saja. Sana lagi lah banyak tidak jadi. Oke guys, saya mau balik sudah. Saya update saja hari ini. Ini saya punya bayam, buli petik sudah. Ini yang kangkung.
1 hari saya sudah petik. Di sana ada sudah tanda-tanda tumbuh kangkung. Oke, ini pun saya baru kasih lilit balik. Sekejap saja dia memanjat. Kalau tidak kasih bagus, pokok dia akan turun balik, guys. Oke, guys. Sekian penerangan saya hari ini. 3 hari kemudian saya pergi ke kebun, guys. Kangkung saya sudah mulai tumbuh balik. Bayam sudah lebar. Uli sudah campur megi. Ini pun mau turun balik. Dan tereng, ada sudah buah dia, guys. Tuh, nah yang di atas tuh ada yang menyangkut. Saya mau kasih turun dia. Cantik pula buah dia, guys. Nah, saya mau bungkus sudah ini. Lurus pula buah dia. Ini lain jenis lah ini. Nah, tuh namun juntai. Boleh kasih turun tuh, guys. Harap-harap dia tidak apa putus, guys, tangkai dia. Dia nih di atas. Masih turun dia pelan-pelan. Biar dia tidak rusak, guys. Nah, saya mau dia menjuntai. Ada sudah buah dia di sebelah sini. Tapi banyak juga yang mati nih. Tunnel lagi. Kita kasih turun dia. Dia kena tuh dawai. Lurus pula dia punya buah, guys. Nah. Labu air. Ini labu air. Tuna. Apun ada. Baru mulai berbuah, guys. Saya punya sayur. Pecula pun besar sudah. Baru sebelah sini yang ada buah. Di ujung sana pun banyak. Saya punya buah apa tuh? Buah pecula ular pun banyak sudah besar. Terima kasih semua. Ini berkat dari doa-doa kamu. Saya punya sayur. Ada hasil sudah, guys. Terima kasih doa-doa kamu. Hujan, guys. Sekarang nih tengah hujan. Ini saya mau kasih naik, dia turun. Oke, di sini pun sudah mulai berbuah. Nah, ini labu air juga. Yang batas pertama ini tidak jadi, sikit saja. Jadi saya mau bongkar dia balik nanti, kasih taruh dia baja. Ini pun mau lari sudah. Dia lari dari kenyataan. Dia mau turun balik, guys. Apa macam, nanti saya kasih bagus. Ini pun mau lari sudah di sini. Aduh, saya mau tambah kayu nih, guys. Tengok, saya punya panggung mau turun sudah kebaratan buah. Sebab ini bagian buah punya sayur buah. Jadi mesti kena mau taruh satu-satu lah ini, satu dawai satu kayu. Nah, banyak sudah mau dituai. Dia, guys, banyak buah sudah. Tapi turun sudah dawai dia keberatan. Saya mau kasih bagus nanti. Saya punya buncis sudah mulai mengeluarkan bunga dan buah. Di sini ada sudah penampakan dia punya buah sikit-sikit. Nah, sini ada sudah. Ini buncis yang hitam biji nih. Baru mulai berbuah. Bunga dia memang sudah banyak.
Nih, dia punya salur, tapi ada bunga. Biarlah ini. Dia punya apa? Sudah saya buka semua, sudah saya buang semua. Dia punya apa tuh? Tunas air. Jadi dia mulai berbunga sudah. Ini update seterusnya. Ini satu baris saja buncis yang jadi. Ini separuh batas lah di sebelah ini kedua batas. Dan di sana sedang saya tanam yang baru sudah tumbuh. Tapi kacang panjang. Sebab kacang panjang saya sedikit saja. Baru mulai berbunga. Nah. Sana sudah tumbuh lah. Ini kacang panjang. Sebab benih yang saya beli sedikit saja sebagai percobaan saya bilang. Saya coba dia. Dan timun saya ini mau kasih naik lagi balik. Mau hari-hari kasih bagus dia punya pucuk. Ini timun kampung. Nanti saya kasih bagus lagi pucuk dia. Sebab dia akan turun kalau tidak bantu dia naik. Mau kasih lilit macam ini. Oke guys, ini pecula semua pun sudah mau mengeluarkan hasil. Ini saya bikin benih, benih bikin bibit baru. Dan ini boleh bikin sayur sudah guys, besar buat dia. Ini saya mau petik ini nanti. Bikin sayur. Boleh tahu kalau macam ini kulit dia kan dia masih muda. Tapi kalau sudah macam ini, dia sudah tua, dia halus sudah. Gitu. Kalau mau masak sayur ada sudah di sini nah. Yang dibawa tuh lambat. Lambat tumbuh. Oke guys, terima kasih karena menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jumpa di next video. Bye.